Berita dipetik dari portal Obulan, sebelum ini pelakon Emma Maembong menerima kecaman netizen apabila dikatakan tidak berpantang dengan betul selepas melahirkan bayi keduanya, Shakila Ryan Shah, pada 10 Mei lalu. Ketika ditemui Obulan, Emma berkata, dia tidak terasa hati dengan komen tersebut. Sebaliknya menganggap tindakan netizen berbuat demikian kerana mengambil berat tentang keadaannya. Malah Emma tidak menyangka apabila perkara itu menjadi bualan ramai. Justru kakak kepada aktris Caca Maembong itu mengambil pendekatan untuk tidak sering berkongsi mengenai aktiviti hariannya dalam media sosial. Terdahulu nama Emma menjadi bualan ramai sehingga mencetuskan perdebatan dalam kalangan netizen apabila dikatakan tidak berpantang sepenuhnya selepas melahirkan anak keduanya, Shakila Ryan Shah, pada 10 Mei lalu. Dia selamba dilihat duduk bersila dan mendukung anak sulungnya, Syarik Gabriel, 3 tahun, semasa berlangsungnya sebuah majlis akikah yang diadakan hanya beberapa hari selepas selamat bersalin secara normal.